Avion ida ho marca PKBNI mais ou menos Tukurua ho Balong, horas Timor-Leste, aterraza em emergência em aeroporto internacional Nicolau Lobato, Comoro Dili, e a quinta-feira, né? Funcionário Administração Navegação Aéreo Timor-Leste, halo atendimento ba passageiro na Insanulu Racing Rua, ho Diak, foi em lori adjunto piloto Yannick Bahalau, tratamento emergência e a Hospital Nacional Guido Valadares. Tir passageiros Yasin Christian, sira sai ho avião ne Husikisar, mais ou menos tuku sanulu resing rua horas local Indonesia avion ne semo dia kela mai be de repente det ko pilotu nak dedar ori fo aviso ba passageiro sira katak avion ten ki landing emergencia i aeroporto internasional di Kuala Lumpur Timor Leste tamba juntu pilotu sofre moras fuang waktu itu yang pesawatnya tiba-tiba hampir mau jatuh kepala saya langsung ya pusing sekali lalu di samping saya kebetulan ada saudara juga, saya minta itu balsem saya taruh di kepala. Saya lihat co-pilotnya itu sedikit gemetar tadi, gemetar ya. Nah, kemudian pilotnya memberikan pengumuman supaya kita harus cepat mendarat ke Dili itu. Além de embaixador Indonesia Timor Leste Sahat Sitorus fo agradecimento ba Timor Leste tamba facilita ona avion landing emergency di aeroporto internasional Nicolau Lobato. Darurat dalam arti bukan karena pesawatnya tapi ada gangguan kesehatan co-pilot ya. Pilotnya Paraguay ya, orang Paraguay, Uruguay. Nah, kemudian dengan cepat ini saya lihat kesigapan teman-teman kita di Bandara Komoro ini sangat bagus. Ini saya kira patut diapresiasi ya, cepat ya. Tidak, yang penting orang keselamatan dulu. Pertama pesawatnya mendarat baik, penumpangnya semua sehat. Nah, kopilotnya mengalami gangguan dan dibawa ke rumah sakit Bidau ya. Dan para dokter, semua aparat imigrasi, bea cukai, semua sangat membantu. Ini saya kira patut kita apresiasi dan perlu dipertahankan ya. Karena dalam situasi begini, keselamatan nomor satu. Masalah surat-menyurat ini penting, tapi dalam kondisi seperti ini bukan yang terpenting. Nah ini atas nama pemerintah Indonesia, ini Susi Air juga swasta Indonesia dapat diterima dengan baik dan pemerintah Timor Leste dalam hal ini aparat di imigrasi, bea cukai, semua PNTL juga ya, teman-teman di bandara memberikan bantuan emergensi yang sangat cepat. Sekali lagi terima kasih atas nama pemerintah Indonesia. Avion ne continuasi mafali hus aeroporto internasional di Kuala Lumpur Bakupang Indonesia. Afo in adjunto piloto Yannick bahalo tratamento emergência e Hospital Nacional Guido Valadares. Entretanto, piloto honaran Matias Martinelli la sofre moras Roma. Napoleão Xavier, Jaime dos Santos, Ziemen.